Nah, ini berikutnya ada Mazda 3 sedan ya. Ini yang 2019. Ini dia lebih lancip ya sekarang, dan grillnya juga tambah gede. Ini mesinnya kalau nggak salah 2000 cc. Nanti kita lihat deskripsinya. Itu lampunya seperti itu ya, dia ada motor gitu, mencakep. Ini ada sasi parking juga, dan ada aksen hitam berglossy. Nah, ini kita lihat dulu deskripsinya. Untuk harga juga ada di sini ya, kita bisa lihat. Bisa di stop aja atau di pause. Ya, udah kurang kelihatan. Nah, untuk velgnya seperti ini. Dia belum tonton karena warna silver aja ya, dia berarti. Dan ini velgnya lumayan gede. Ini velgnya tadi 18 inch ya ukurannya. Ada sunroof juga tuh buat atasnya. Untuk spion senada dengan body, dan ini ada lampunya sini. Kita lihat sampingnya dulu aja ya. Nah, ini tampilan belakangnya udah kelihatan ya, mirip-mirip seperti Evo ya sebenarnya. Seperti ini. Knalpotnya 2 titik dan ada spotlight. Nah, ini versi sedan ya, sky aktif. Nah, ini ada kamera mundurnya nih belakang. Untuk belakang juga ada disc-nya, udah rem cakram. Ini tangki bensin sebelah kiri. Tadi ini ada disc chrome ya, Indo chrome. Nah, ini kita coba lihat depan kiri ya. Nah, roll trimnya seperti ini, ada motif jahitan, dan ini chrome-nya, ini black glossy. Nah, sama ya, seperti biasa itu ada the pocket dan cup holder. Motifnya warna hitam dengan ada titik-titik gitu, kursinya. Untuk dashboard seperti ini ada motif jahitan, dan ini ada sedikit rich chrome gitu. AC-nya sini ya, ada dua. Nah, itu head unit-nya, tampil gitu, nonjol. Nah, ini sunroofnya, sun visornya ada lampu putih nih sini. Ada kaca juga. Nah, kita tutup dulu biar nggak tahu bising. Nah, ini ada chip penyimpanan sini. Lampu hazard sini, dan ini defogger. Sub-stop engine button sini kanan. Nah, ini ada colokan USB ya, atau buat ngecas. Nah, ini ada tutupan buat cup holder 2 biji nih sini. Ini ada tempat penyimpanan kecil juga sini ujung. Nah, itu ya. Ini electric parking brake, dan ada brake holdnya juga nih, auto holdnya. Ini pengaturan media, dan ini transmisinya. Lampunya juga ada putih nih, bagus. Ada 2 titik ya sini. Nah, ini tempat kacamata. Nah, ini sunroofnya seperti ini ya. Nah, ini kok soboxnya gede sekali nih, panjang juga. Ada port USB, port juga sini nih. Nah, kita lihat bagian belakang ya. Bagian mereka seperti ini. Nah, ini ada lampu kabin juga warna putih ya sini. Ada armrest juga dengan ada cup holder 2. Itu ada ventilasi AC 2. Nah, ini pengaturan dashboardnya seperti ini. Di belakang kalau kelihatan dashboardnya. Nah, selanjutnya kita lihat depan kanan.
karena kita lihat pengaturan door trimnya seperti ini, bisa retract dan retract dan electric mirror. Ini central locknya, auto window kayaknya sepertinya semua. Nah ini MID nya atau speedometer nya ini setirnya tidak perang juga, ada pada shift nya nih sini. Nah itu dia. Nah ini ada stability control, sensor parking bisa matiin. Ini memory seat dan ini buat bagasi nih. Nah ini ya. Dan ini ada penyimpanan kecil nih. Sini. Dan overall ini kelihatannya lebih sangar ya jadinya, ini lebih bagus. Nah sekian review saya tentang Mazda 3 sedan ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.